Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Aidah Kamalia. Dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Di acara Acer Global Press Conference semalam, Acer telah membuat beberapa pengumuman tentang peranti-peranti keluaran mereka. Antaranya adalah komputer Reaper Acer Swift 5 yang telah menerima kemaskini dari segi chip Intel Coffee Lake, ketahanan bateri serta rekaannya. Di acara itu juga, mereka telah memperkenalkan laptop gaming Acer Predator Helios 500 yang dikuasakan oleh Intel Core i9 Plus dan GTX 1070 dan Helios 300 yang dilengkapi dengan CPU Intel Core i7 Coffee Lake dan GTX 1060. Bercakap mengenai Acer lagi, mereka juga telah memperkenalkan desktop dan juga monitor di bawah siri Acer Nitro yang memasuki pasaran dunia bermula Mei hingga Julai ini. Selain mengumumkan bahawa siri Acer Predator Orion akan diperkenalkan dengan kehadiran dua kad grafik GTX 1080 Ti seawal Jun ini. Acer juga telah melancarkan siri aksesori Predator yang baru. Antaranya adalah Acer Predator Cestus 510, papan kekunci Acer Predator Ethan 500, kerusi gaming Acer Predator Gaming Chair dan juga kotak penyimpan peranti yang dikenali sebagai Acer Predator Hard Case. Untuk berita dari dalam negara pula, TM dilihat telah memperacahkan gambar yang memberi petanda bahawa mereka akan melancarkan sesuatu yang baru dan pertama di Malaysia pada 8 Jun ini. Ura-ura mengatakan bahawa mereka bakal hadir dengan perkhidmatan jalur lebar talian tetap yang boleh dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa perlu menamatkan kontrak dan mendaftar semula seperti hari ini. Selain itu, telefon pintar OnePlus 6 set rasmi Malaysia kini boleh dipratempah melalui beberapa penjual. Telefon pintar ini hadir dengan beberapa pilihan storan dan boleh dapati pada harga RM2,399 untuk memori 6GB RAM dan 64GB storan. RM2,799 untuk 8GB RAM, 128GB storan dan RM3,099 untuk memori 8GB RAM, 256GB storan. HTC U12 Plus pula dilaporkan bakal memasuki pasar Malaysia pada akhir Jun ini. Telefon pintar ini hadir dengan sokongan HSense 2, chip Snapdragon 845 dan juga sokongan kalis air IP68. Peranti ini juga menawarkan kualiti rakaman dua kamera terbaik buat masa ini selain menawarkan pilihan warna biru Luxina. Namun tarikh jualan telefon pintar ini masih belum diketahui. Akhir sekali, Facebook kini telah menambah sokongan pengesahan dua faktor seakan Google Authenticator dan Dual Security. Dengan sokongan ini, ia membolehkan pengguna untuk membuat pengesahan dua faktor tanpa perlu memasukkan nombor telefon mereka. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Aidah Kamalia untuk Amanz.